Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Siti Noraina. Saya mulakan dengan pantun. Gugus setangkai bunga melati, berserak kelopak celahan bidara. Dalam talian, janji tupatri. Assalamualaikum, salam mesra, pembuka bicara. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersiaran secara langsung pada hari ini bagi perasmian Kanken Online Parlimen 2020. Menyaksikan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jambul, sekolah berprestasi tinggi sebagai tuan rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar tak apa itu Ken-Ken? Apa tak masuk Ken-Ken? Mari, saya perkenalkan sedikit tentang Ken-Ken. Ken-Ken adalah permainan silang kata Jepun yang diperkenalkan oleh seorang guru matematik Jepun, Tatsuya Miyamoto, pada tahun 2004. Ia kelihatan seperti sudoku. Maksud perkataan Ken-Ken itu sendiri ialah kecerdasan. Ken-Ken Online Tournament dianjurkan bertujuan untuk memberi peluang kepada murid untuk menyertai pertandingan atas talian, terutamanya pada masa yang kritikal. Pertandingan ini dijalankan secara berpasukan, iaitu 3 ahli setiap pasukan mengikut sekolah masing-masing di seluruh negara. Pertandingan ini mempunyai matlamat untuk meningkatkan kemahiran asas matematik pelajar. Pelajar akan menggabungkan kemahiran matematik dan juga logik umum untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu, murid dapat meningkatkan kecerdasan intelek dalam matematik apabila mereka dapat memberikan tumpuan sepenuhnya semasa permainan ini. Ken-Ken Online Tournament dapat membentuk persaingan antara murid dalam suasana yang mencabar dan juga menarik. Dalam masa yang sama, mereka memperoleh sijil peringkat kebangsaan yang memberi markah penglibatan dan pencapaian PAJSK. Baiklah, terbang bayan menuju kota, patah sayap di pedahan. Sudilah tuan, kami meminta madah berucap kata aluan. Sebagai sekapur sirih pembuka ucapan, marilah sama-sama kita saksikan bingkisan ucapan daripada yang berusaha, Wan Hajah Zahara binti Abdullah, Pengetua Cemerlang, Sekolah Menengah Kebangsaan, Bukit Jambul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah dan kurnianya, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam pertandingan Ken-Ken secara dalam talian anjuran SMK Bukit Jambul pada tahun 2020. Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah diucapkan kepada semua jawatankuasa pengelola dan semua pihak yang terlibat dalam pertandingan Ken-Ken ini. Sebagai tuan rumah, saya mengalu-alukan penyertaan semua peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Hadirin sekalian, pertandingan Ken-Ken ini dianjurkan bertujuan memberi peluang kepada murid-murid menyertai pertandingan dalam talian untuk meningkatkan kemahiran asas matematik murid-murid. Sejajar dengan hasrat kerajaan yang menekankan kepentingan penyampaian kemahiran abad ke-21 dan STEM. Sehubungan dengan itu, SMK Bukit Jambul telah menyediakan platform kepada murid-murid agar mereka dapat memupuk minat dalam bidang ini. Selain mencerdaskan intelek, pertandingan ini juga dapat membentuk persaingan antara murid dalam suasana mencabar dan menarik. Pada masa yang sama, murid yang menyertai akan memperolehi sijil peringkat kebangsaan yang memberi markah penglibatan dan pencapaian dalam PAJSK. Akhir kata, selamat maju jaya kepada semua peserta. Terima kasih diucapkan kepada pengetua atas
atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tidak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tidak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tidak berkat ilmu jika tanpa amalnya. Tidak lengkaplah acara jika tiada yang merasmikannya. Marilah sama-sama kita menyaksikan ucapan perasmian oleh Tuan Abdul Rashid bin Abdul Samad, Pengarah Pendidikan Pulau Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua rekan-rekan pegawai di peringkat negeri, daerah, kepada ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah inayahnya saya diberi ruang dan kesempatan untuk satu majlis yang ringkas yang diadakan secara online memandangkan negara dilanda wabak COVID-19. Saya dimaklumkan majlis pada pagi ini, pada hari ini, adalah satu majlis yang berbentuk pertandingan matematik yang dinamakan Ken-Ken. Ianya sebenarnya menguji kecerdasan para pelajar, dan saya dimaklumkan pertandingan ini adalah mendapat tajaan No Spear Academy dan juga PIBG SMK Bukit Jambu, dan saya percaya pertandingan Ken-Ken ini akan menjadi satu manfaat besar kepada semua yang terlibat dalam pertandingan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sekalian, saya dimaklumkan pertandingan ini sangat menarik, menguji kecerdasan minda para pelajar sekalian, khususnya dalam bidang matematik. Kita sedia maklum dalam IR 4.0 ni, kita perlukan lebih ramai anak-anak atau para pelajar yang mahir dalam kebat, dalam berfikir aras tinggi dan juga STEM, sains, teknologi, engineering, matematik. So saya percaya dan penuh yakin pertandingan Ken-Ken, anjuran JPN dan PPDT Malau dengan tajaan daripada Nosfia Academy dan juga PIBG SMK Bukit Jambul akan mendapat sambutan dan manfaat yang terbaik untuk semua yang mewakili sekolah, semua yang mengambil bahagian, dan saya doakan pada semua, give your best and I wish you the best. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan lain. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan pertandingan permainan matematik Ken-Ken peringkat kebangsaan anjuran JPM Pulau Pinang PPDTL dengan tajaan Nosphere Academy dan juga PIBG SMK Bukit Jambu. Sekian. Terima kasih tuan atas ucapan perasmian sebentar tadi. Sebagai pendiri dalam majlis perasmian ini, marilah kita saksikan gimmick perasmian Ken-Ken Online Tournament 2022.
kita tiba di penghujungnya. Saya, mewakili jawatan kuasa penganjur, ingin mengucapkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih terutama kepada pihak penaja, Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut, para peserta, tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam edisi kali ini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Akar keladi melilit selasih, buat hiasan tepi jambangan. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.